Pekan Raya Kota Tangerang yang sudah dimulai sejak 24 Februari 2023 akhirnya selesai tepat pada hari ulang tahun ke-30 Kota Tangerang pada Selasa 28 Februari 2023. Di malam puncak ini, musisi Ari Lasso dan grup band Kotak turut memeriahkan HUT ke-30 Kota Tangerang. Pekan Raya Kota Tangerang hari ini kita tutup dengan tadi mulai dari siang kita sudah isi gosah bersama, selanjutnya ada sidang paripurna HUT Kota Tangerang, dan malam ini kita akan coba memberikan hiburan buat masyarakat Hutan Pesta Rakyat. Dan di tiga dekade ini kami menampilkan beberapa artis-artis lokal dan juga dua artis ibu kota pada malam hari ini. Antusias masyarakat sangat tinggi dalam menyambut hari terakhir di Pekan Raya Kota Tangerang. Pesta ini dibuat untuk seluruh masyarakat untuk merayakan HUT Kota Tangerang. Ya, yang pasti karena memang ya ini gratis, siapapun boleh datang, tapi saya berharap terus menjaga keamanan, terus menjaga ketertiban pada saat melihat konser, dan juga tetap saling jaga. Karena ini adalah pestanya rakyat Kota Tangerang, pestanya warga Kota Tangerang, tentunya kita sama-sama jaga. Dan mudah-mudahan berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah mengawal kegiatan ini. Ari Lasso membuka pertunjukan dengan lagu Mengejar Matahari dan dilanjutkan dengan lagu Arti Cinta. Tak hanya itu, lagu-lagu hits lainnya pun dinyanyikan seperti Misteri Ilahi, Rahasia Perempuan, hingga Kangen. Halo, saya Lasso mengucapkan selamat ulang tahun Kota Tangerang yang ke 30. Mudah-mudahan Kota Tangerang semakin maju menjadi kota yang membuat masyarakatnya makmur, aman, dan sejahtera. Selamat ulang tahun Tangerang. Ayo, 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 ayo. Sementara itu, ini menjadi sebuah kebanggaan bagi grup band Kotak, khususnya Tantri, sang vokalis, yang memang warga Kota Tangerang yang dapat tampil memeriahkan HUT ke-30 Kota Tangerang. Akamsi, akamsi. Akamsi. Panggungnya 10, datangnya jam 6. Putri daerah. Makan bubur. Menyambut putri daerah. Kebanggaan Kota Tangerang. Hai, kami dari Kotak. Jaya, masyarakatnya makin amin. Keren-keren. Pokoknya, Tangerang, ayo! Kotak menjadi penampil terakhir pada Pekan Raya Kota Tangerang, meskipun sempat gerimis kecil, tidak membuat penonton untuk meninggalkan acara. Bahkan membuat penonton semakin syahdu menyaksikan penampilan Kotak dengan diiringi lagu Masih Cinta dan Pelan-Pelan Saja di bawah rintik gerimis. Acara pun diakhiri dengan pesta kembang api. Awin Sinatria, Wahyu Firdaus, Tangerang TV.